Alhamdulillah, salatu wassalamu atammani al-akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayol akarim, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada, ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan masjidnya yang agung, Masjid Nabawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengagungkannya dan menjaganya. Madinah wahiyya tabah, Madinah hiya tayyibatu tayyibah, Madinah hiya dar wahiyya al-iman. Madinah dengan segala keagungannya, kemuliaannya, keutamaannya, keindahannya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hayatu hayatukum wal mamatu mamatukum, ketika beliau telah menaklukkan kota Mekah dan orang-orang Ansar mulai kasak kusuk membicarakan, bisa jangan-jangan Rasulullah SAW tidak balik ke Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW kumpulkan Ansar dan beliau memberikan pernyataan yang luar biasa, al-hayatu hayatukum wal mamatu mamatukum, hidup dan matiku bersama kalian di kota Madinah. Iya, Madinah layaknya dia disebut Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan masjidnya yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Wassalatu fi masjidi hadha ta'dilu alf salah illa fi masjidil haram. Sabda Rasulullah SAW, salat di masjidku ini setara dengan 1000 salat kecuali di masjidil haram. Rasulullah SAW saking besarnya cintanya kepada kota Madinah, setiap kali beliau safar dan tatkala beliau balik ke Madinah, ketika sudah melihat hitanul Madinah, perkebunan kurma Madinah dari jauh, dari luar kota Madinah, ketika sudah tampak itu perkebunan tersebut, Rasulullah SAW asra'a fil masyi, asra'a fil sayr, beliau mempercepat jalannya, syauqan ilal Madinah, karena beliau rindu kepada kota Madinah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada kota Madinah bagian dari keimanan. Hubbul ansari minal iman, cinta kepada orang-orang Ansar, sahabat yang mulia, sahibu hadad dar, penghuni negeri ini, termasuk bagian keimanan. Mencintai kota Madinah bagian dari keimanan. Siapa yang tidak hati orang mukmin, yang mana yang tidak merindu ke tempat ini? Muslim mana yang tidak menginginkan untuk bisa menginjakkan kaki di tanah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Naam, kita tunggu kehadiran anda di kota ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan anda, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita semuanya, berikan rezeki untuk kita semuanya, memudahkan langkah-langkah kita menuju ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa ziarah ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi yang mulia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.